langkah yang tergini. Kita menyatukan orang Islam melalui tiga parti besar orang Islam. PAS sendiri, UMNO dan Bersatu. Di samping orang Islam Sabah dan Sarawak. Melalui muafakat nasional di Semenanjung, PAS, UMNO dan Bersatu. Mesti satukan orang Islam, tak boleh pecah. PAS tegah dengan muafakat nasional, nak nyat satukan orang Islam. Yang kedua, kena ajak orang bukan Islam. Kita tambah tubuh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ini menggabungkan parti-parti bukan Islam yang tidak ekstrim. Kita kena tolak mereka yang tak terima pendekatan kita bawa ini. Sama Nabi pun ada. Bila Nabi tegak ke negara Islam di Madinah, yang pertama orang munafik duduk sama Nabi dalam masjid dengan Nabi, dengar khutbah Nabi, bersekongkol orang Islam. Yang kedua, orang Islam yang lemah iman terpengaruh dengan orang munafik, tak percaya Islam boleh memerintah, tak percaya Islam boleh tadbir. Macam sama Nabi juga tak percaya, lemah iman, terpengaruh, tak percaya Islam boleh merintah. Ini kita biarkan. Yang kedua, bukan Islam yang ekstrim, yang keras menentang Islam, tak izin, lawan secara terbuka. Ini cabaran yang kita hadapi. Apa yang penting, kita pakai acuan ditunjuk oleh Nabi dalam hijrah ini. Acuan perpaduan ummah, menyatukan orang Islam dan menyatukan masyarakat majmuk. Ini langkah yang kita ambil, pendirian kita yang tegas dalam masalah ini. Alhamdulillah, PAH ada tapak meretas negeri di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kita bina di atas tapak yang kita meretas ini. Dalam masa yang sama, kita bersama rakan-rakan kita di pusat untuk membawa agenda ini. Oleh kerana itu, saya mengharapkan bila kita sambut hijrah, bukan sekadar sambut saja, mesti ambil iktibar pengajaran yang penting ini, yang sangat penting. Kerana tanggungjawab kita meneruskan perjuangan Nabi SAW menjadi pengikut yang setia kepada Nabi SAW sehingga kita meninggal dunia.